Selamat datang di Putra Matahari Channel. Di sini kita akan melihat dan mereview mobil Mobilio, mobil Honda Mobilio tahun 2015. Nah, kondisinya seperti ini. Ini warnanya abu-abu. Platnya ini sudah hitam ya, walaupun di situ masih kuning, tapi sebetulnya sudah hitam. Nah, di sini kelebihan kalian membeli Honda Mobilio adalah kalian tidak harus upgrade power window lagi, karena sini sudah include power window dan electric mirror. Nah, ini power windownya udah bawaan power window. Dalamnya kita lihat sudah power window. Ini kursinya 3 seat, tapi untuk AC-nya masih single lower, dan putaran AC-nya masih sistem putar knob, jadi belum digital. Lihat. Nah, oke. Paling kalian tinggal pasang kaca film dan pelek racingnya aja, karena ini peleknya masih kaleng. Terus cuma dikasih dop aja. Ya, kita lihat bagian bawahnya, bagian belakang maksud saya. Bagian belakang kita lihat kursinya. Nah, ini kursinya seperti ini, 3 baris, jadi cocok untuk keluarga, untuk kemana aja. Bensinnya irit. Untuk mesin ini sudah VTEC 4 silinder 1500 cc. Oke, untuk transmisinya manual 6 percepatan termasuk mundur, jadi majunya itu 55, nah keenamnya itu mundur. Seperti ini untuk kondisi depannya. Kita lihat depannya seperti ini. Oh, cukup rapi. Dan bila kalian minat, silakan kontak nomor WhatsApp di bawah bagian deskripsi atau di bagian komentar. Untuk harganya ini murah, dibanderol 92.500 aja. Oke, kayak gini. Dan bila fix jadi milik kalian, ini nanti untuk mesinnya ditune up lagi, terus dicek kakinya, oli mesin diganti, filter oli diganti, polis body dan lain sebagainya. Untuk garansi ada selama 3 bulan. Oke, kita lihat coba kilometernya, ini akinya soak apa enggak. Kilometernya ini 350.000 sekian. Oke, jadi bila kalian minat silakan hubungi nomor-nomor yang ada di bawah ya. Seperti biasa, jangan lupa share, like dan subscribe supaya saya nggak bosan-bosan untuk posting video-video lainnya.